Balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, di video kali ini Bang Henry akan mengasih tahu kalian teman-teman ya. Ini adalah part 2 gimana cara menginstal game GTA San Andreas versi Android kalian teman-teman. Kalian lihat dulu ya teman-teman ya. Aku nggak install GTA San Andreas ya karena aku belum install ya kemarin di video sebelumnya ya maksudnya. Di video sebelumnya aku bahas soal GTA San Andreas dan fitur-fiturnya mengenai ya GTA San Andreas lah gitu ya. Nah, di sini aku akan mengajar kalian gimana cara menginstal GTA San Andreas di Android kalian, teman-teman ya. Nah, di sini aku kasih lihat dulu teman-teman spesifikasi si HP aku ini, teman-teman. RAM aku cuma 2 GB, teman-teman ya. RAM aku cuma ada 2 GB dan penyimpanan aku tuh kecil banget dan totalnya itu cuman 16 GB gitu, enggak besar banget ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kalian belum download, kalian langsung aja kunjungin ke website ini, teman-teman. Oh, sorry. Nih. Nah, website ini, teman-teman ya. Kalian tinggal kunjungin aja ke website ini, teman-teman. Nah, ini kedua ini kalian download aja yang action-nya atau APK-nya, kalian download yang light aja, teman-teman. Jangan yang full versi karena kalau full versi dia error gitu, kayak ada error-errornya gitu ya. Kalian cari aja APK GTA San Andreas light-nya aja, teman-teman. Database-nya kalian download yang full aja, teman-teman ya. Oke, langsung back. Oke, kalau udah, nah karena Bang Henry sudah ada filenya teman-teman di flashdisk Bang Henry. Nah, ini file yang udah kalian ekstrak. Nanti dia ekstraknya jadi kayak gini. Bang, UBB ini mau taruh di mana, Bang? Taruhnya itu ada di sini teman-teman ya. Kalian pergi ke telepon, ke Android, ke UBB kalian. Nah, taruh di sini. Nanti taruhnya di sini teman-teman ya, dropnya di sini. Oke, kita back dulu, tapi di sini aku ngajar kalian gimana caranya installnya. Pertama, kalian download dulu APK yang kalian udah download tadi, teman-teman ya. APK GTA San Andreas Unlimited, bukan Unlimited, maksudnya Lite, teman-teman. Nah, pergi ke sini. Nah, ini ada GTA Lite APK, teman-teman. Tinggal klik aja terus tunggu install. Nah, tunggu sebentar. Nanti mungkin pertama kali mungkin teman-teman nginstalnya ada tulisan APK diizinkan. Nah, kalian tinggal klik aja yang di situ, centangin, terus udah tuh lanjut nanti. Dia secara otomatis nanti install. Udah, itu aja. Nah, kalau udah jangan dibuka APK-nya teman-teman. Di sini aku kasih lihat dulu ya teman-teman. Kalau kalian buka APK-nya, nanti secara otomatis gagal teman-teman ya, error nanti jadinya. Nah, di sini kalian klik ini teman-teman. Nah, klik ini, di hold aja terus salin. Kalau aku nggak mau gua cut karena nanti hilang datanya yang di flashdisk aku, jadi aku cuman copy aja teman-teman ya. Nah, langsung pergi aja ke Android, ke OBB teman-teman ya, di telepon kalian, di internal. Kalau misalnya kalian pakai Xiaomi mungkin ada tulisan internal teman-teman ya, storage internal. Nah, kalian pergi aja storage ke internal, terus ke Android dan ke OBB teman-teman. Nah, tunggu beberapa saat. Memang ini agak sedikit lama teman-teman karena dia itu makan storage-nya itu 2 gigaan. Jadi aku sediain 3 gigaan teman-teman biar enggak terlalu lama ya teman-teman. Ya, ini aku tunggu installnya. Installnya itu cepet banget teman-teman, sekejap doang. Kalian tinggal klik offline, udah tuh udah masuk gitu. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, emang agak sedikit lama ya teman-teman ya.
Oke, aku skipin aja teman-teman karena kelamaan nempelnya teman-teman ya. Aku skipin. Kita lanjut lagi ya. Udah selesai Bang Hendrik kopinya. Nah, langsung aja kita ke APK GTA San Andreasnya. Ini aku baru ya teman-teman. Kalau baru dia ada kayak titik birunya itu yang di pojok kiri ya. Pojok kiri tulisannya itu loh. Nah, langsung aja kita klik. Oke, ini dia kita masuk ke tampilan pertama teman-teman. Tampilan pertama kayak gini, masih sama teman-teman. Dan juga di pojok kanan ini kan aku ada tampilan di area ini. Aku nggak klik itu dulu teman-teman karena layarku tuh nggak ku fullin, biarin aja teman-teman. Kita klik offline. Nah, kalau kayak gini udah berhasil teman-teman. Langsung aja kita start game. Okay. Nah, kalau udah kayak gini udah berhasil. Yap, berhasil teman-teman. Oke. Nah, ini udah ini ya. Nah, di sini ada pilihan lagi kayak kemarin teman-teman. Tinggal klik aja mau yang mana. Udah. Kita aja sih. Nah, ini untuk pengaturan teman-teman, ini default semua. Jadi aku kasih kalian lihat dulu ya teman-teman ya. Ini default semua. Nih. Default semua ya. Yang ini juga default. Tuh, default semua. Kalau kameranya kalian tinggal pilih aja mau high atau low. Ya, tinggal pilih aja teman-teman. Kalau yang high itu default semua, terus display juga sama. Nih ini default semua teman-teman, aku nggak setting. Ini juga audionya. Audionya juga low. Settingan normal semua. Oke. Nah, sekian dari video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal lanjutin lagi soal GTA ini lagi teman-teman, atau soal APK yang lainnya teman-temannya. Oke, okay. Gue dari Andrew Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.